Berdirinya semakin mantap, kekuatannya semakin kuat meskipun usianya di atas 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kaum Muslimin dan Muslimat, rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers, dan pemerhati kajian di channel Mahat At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji waktu terbaik, waktu yang istimewa untuk melakukan aktivitas al sesuai sarannya para pakar dan para dokter. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal, semoga bermanfaat. Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yan sahu menganjurkan merekomendasikan al khubara para pakar wal dan para dokter bi mumarasatil jima'i agar mempraktikkan al jima' indal istiqadhi ketika bangun fi di waktu pagi fi sabahil bakir di waktu pagi sekali il karena realisasi at-tawassulu sampai pada satu kesimpulan ila anna hunaka bahwasannya sesungguhnya di sana yakni melakukan al-jima di waktu pagi al-adida terdapat beberapa minal fawaidi beberapa manfaat allati tanjumu yang muncul an ala alaqatil meyati dari melakukan hubungan intim fi di waktu pagi ini banyak manfaatnya Idafatan ila jami'il fawaidi. Selain daripada semua manfaat allati dzakarnaha sabiqon yang sudah kami jelaskan sebelumnya, wadzalika adapun hal itu yaitu melakukan al-jima' di waktu pagi, ya ta'akasu adalah berkebalikan ma'tiqadi aghlabiyyatin nasi bersama keyakinan mayoritas manusia. Artinya berbeda dengan apa yang diyakini oleh mayoritas manusia bi annal al munasiba bahwasannya waktu yang tepat lil qiyami untuk melakukan bi amaliyatil jima'i dengan praktik atau perbuatan al jima' huwa fi awqatil masa'i adalah di waktu sore aw ma atau waktu sebelum tidur lailan di malam hari Haitsu yakunu di mana keberadaan al-insanu manusia fi mithli hadhil awqati pada waktu-waktu ini munhakan ia penat jasadian tubuhnya wa zihnian dan pikirannya min masyaghilil hayati dari sekian kesibukannya kehidupan wa masyakiliha dan beberapa permasalahannya allati wajahathu tiwalal yaumi yang ia hadapi sepanjang hari mimma yu'athiru yang mana hal itu memberikan pengaruh salban pengaruh negatif ala adaihi atas pelaksanaannya wastimtaihi dan penikmatannya bil jima'i pada al jima Fima yali berikut ini majmu'atun sekelompok minal umuri dari sekian hal allati tamma yang telah terrealisasi istikhlasuha penyimpulannya atau peringkasannya haulal jima'i seputar jima' fis di waktu pagi Selanjutnya, ada beberapa poin penting terkait dengan pentingnya melakukan aljima di waktu pagi, atau manfaat dari melakukan aljima di waktu pagi. Tawas salat sampai hadir satu beberapa penelitian, al hadis, satu penelitian modern. Ila anna mumarasat bahwasannya mempraktikkan al-jima' Sobahan di waktu pagi Afdolu adalah lebih utama mimumarosatihi daripada mempraktikkan al-jima' Fi awqatin ukhra di beberapa waktu yang lain Kenapa kok seperti itu? Hai kunul insanu Di mana keberadaan manusia Sobahan di waktu pagi Muf'aman bil hayawiyeti. Ia terluapkan penuh dengan kehidupan, kebangkitan, bergairah, wan nasyati dan semangat bangkit wayatamattu dan ia menikmati bisafai zihni dengan bersihnya pikiran ala aksil halil lati berbeda dengan kondisi atau keadaan di malam hari au fi minan nahar atau di waktu-waktu akhir minan nahari dari sekian waktu siang artinya waktu sore maksudnya Yu'athiru memberikan pengaruh al-jima'u berjima' fi sabahi di waktu pagi Alal halatin nafsiyati pada situasi atau kondisi kejiwaan Lisaksi pada seorang suami Jadi melakukan al-jima' di waktu pagi itu Dapat mempengaruhi situasi atau kondisi kejiwaannya seorang suami Wa yazidu dan hal itu meningkatkan min thiqatihi binafsihi pada kepercayaan dirinya. Fayab sehingga ia memulai yaumahu harinya matin dengan senyuman tadumu tiwalan nahari. Yang mana senyuman itu langgeng tiwalan nahari sepanjang siang. Karena di waktu paginya ia sudah jima bahagia. Mimma yu'athiru ijaban. Hal ini termasuk sesuatu yang memberikan pengaruh positif. Ala sulukihi atas perilakunya wa ala mizajihi dan atas wataknya khilal al yaumi bi akmalihi dalam sehari penuh. Yazidu jima' di waktu pagi meningkatkan min mustawa hormonil oksitosin, meningkatkan tingkat hormon oksitosin, fayuqallilu minasyu'uri bitatawatturi sehingga hal itu akan mempersedikit perasaan tegang endar rajuli pada sang suami. wal mar'ati dan istrinya mimma hal ini termasuk sesuatu yu'ti yang memberikan syu'uran pada perasaan ijabian perasaan positif yadumu dumu yang langgeng tiwalal yaumi sepanjang hari tartafi meningkat mustawaya tutis tustiru peningkatan hormon testosteron ender rajuli pada seorang lelaki pada seorang suami fi awqatis sabahi di waktu-waktu pagi bisa babir tifa itar tarokumi disebabkan meningkatnya konsentrasinya yang menumpuk fil di dalam tubuh. Tiwalal laili sepanjang malam. waktu addi dan mengakibatkan hadhi ziyadatu peningkatan ini fitar kizi dalam berkonsentrasi memfokuskan ila ziyadati muddati untuk meningkatkan durasi waktu quwwatin tisabil udwi dan kuatnya berdirinya alat kejantanannya, kuatnya ereksinya zakarnya, kama dadu sebagaimana meningkat kafa'atul ada jinsi, kemampuannya dalam melakukan hubungan seks lirajuli bagi sang suami, endamu marosatihi ketika ia mempraktikkan melakukan hubungan seks itu sendiri, li jima'i untuk perlakuan jima fisobahi di waktu pagi. Dengan kata lain, tingkat hormon testosteron pada seorang suami di waktu pagi ini ternyata meningkat. Hal itu disebabkan karena tumpukan konsentrasi yang menumpuk di dalam tubuhnya sepanjang malam. Kemudian tumpukan konsentrasi yang meningkat ini juga mengakibatkan pada meningkatnya durasi dan kuatnya ereksinya zakar, ereksinya alat kejantanan, ereksinya master P. Sebagaimana kemampuannya dalam melakukan hubungan seks juga meningkat ketika sang suami melakukan hubungan seksual, melakukan aljima di waktu pagi. Intilakon berangkat mimma dari apa yang sudah dijelaskan. lakukanlah olehmu al-mumarasa al-jinsiyah praktek hubungan al-jima atau seksual Ma'azawjatika bersama istrimu fi dzalikal waqti di waktu itu li'anna quwwataka karena sesungguhnya kekuatan kamu wa intisaba utwi dan ereksinya alat kejantananmu aqwa lebih kuat wa afdal dan lebih utama Walau kunta meskipun keberadaanmu fauqal arba'ina aman usianya berada di atas 40 tahunan. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin.